Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat media MBTech. Senang sekali saya Ayu Angel bisa berada di tengah-tengah semua sahabat MBTech di sini dalam acara pengumuman MBTech Online Design Contest Riding with Star Awards 2019 di CGVFX. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan, kepada para sahabat media, juga kepada para nominator MBTech Riding with Star Award 2019. Tujuan utama MBTech menyelenggarakan event ini adalah untuk memacu atau meningkatkan kreativitas dari para customizer-customizer job motor yang ada di Indonesia. Bahkan salah satu media Amerika Serikat pernah mengomentari dua pemenang kami di tahun 2018 sebagai stunning works of art atau karya seni yang menyenangkan. Kami optimis akan bisa membantu atau mewujudkan bisnis jok sepeda motor ini semakin baik dan memunculkan kreativitas jok sepeda motor di Indonesia. Para pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa plakat dan hadiah uang tunai masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Minta tepuk tangannya dong buat para pemenang. Kreativitas tanpa batas ini namanya. Boleh diabadikan? Juara ke-9, iya. Dan di juara ke-6 ada Pak Andi yang akan diserahkan oleh Bapak Akbar. Baik, dan di juara yang ke-4 ada Mbah Surip. Alhamdulillah di 2019 ini kami dari MBTech cukup surprise karena jumlah peserta yang dari daerah meningkat cukup banyak jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk untuk nominator. Di nominator sendiri ada 6 peserta yang berasal dari daerah. Harapan kami ke depan memang untuk tren custom job ini tidak hanya berkembang hanya di ibu kota tapi juga seluruh daerah di Indonesia. The Best Online Design Contest MBTech Riding with Style Award 2019. Berikut ini 3 nominator MBTech Online Design Contest Riding with Style Award 2019. Juara pertama ada Delia Kanza, akan mendapatkan trofi dan plakat beserta dengan uang tunai sebesar 25 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Bapak Stianto selaku Direktur dari MBTech. Diabadikan terlebih dahulu. Di juara kedua ada Faisal Saputra yang akan mendapatkan trofi, plakat dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Bapak Edi Pamungkas selaku Digital Creative Division Manager MBTech. Baik, dan di juara ketiga ada Ahmad Syarifuddin
akan mendapatkan trofi plaka dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Bapak Dana Iswanto. Luar biasa sekali. Boleh langsung diabadikan senyum yang paling bagus. Apalagi yang dapat 25 juta. Untuk kualitas atau pembuatan hasil karya di tahun ini juga meningkat cukup tinggi, cukup baik jika dibandingkan tahun-tahun lalu. Model atau gaya yang mereka buat tahun ini juga berbeda dari tahun sebelumnya. Kami bisa sampaikan bahwa model ini dari tahun ke tahun memang selalu berkembang dan semakin tahun juga semakin menghasilkan hasil karya yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dia udah bisa menang juara 1. Nah, Mas bisa kenalin diri sebentar dan ceritain sedikit dong soal joknya. Ya, nama saya Deria Kansa. Ini konsep ini Generation Bionic. Dari konsep ini saya mendapatkan ide dari Soplaker Bebek. Ya, Soplaker Bebek dan keindahan sama kenyamanan. Bahan-bahannya apa aja nih? Yang saya gunakan semuanya bahan MBTech. Hampir dari semua all varian MBTech saya gunakan. Ada dari peralatan-peralatan lainnya juga. Semoga kedepannya MBTech sukses selalu. Memang MBTech is the best. Selamat siang, kita dari Valen Jok. Kita perwakilan salah satu dari hasil karya karyawan kami atas nama Mas Ahmad Faisal. Kebetulan dia lagi pulang kampung. Untuk tahun ini 2019 kita salah satunya konsepnya ada Megatron, dari profil-profil robot itu segala macam. Ya mungkin karena setiap tahun kita bikin konsep berbeda. Tahun lalu kita mungkin bikin yang apa, si ikan hiu. Sekarang kita bikin yang untuk kemarin tahun kemarin mungkin juara 3 ya kalau nggak salah. Kalau sekarang alhamdulillah bisa di juara 2. Walaupun persiapannya sangat mepet, ini kita bikin cuma 2 hari aja. Ya. Untuk bahannya kita menggunakan MBTech Full Camaro. Kalau pembuatan hampir sama yang lain, cuman kan awal mula idenya, ibarat manifestnya lah. Acara ini kan kebetulan kan MBTech sangat bagus, mensupport kita apa semua set maker biar maju dalam dunia perjokan. Kalau nggak ada MBTech mungkin dunia joknya nggak seperti sekarang ini ya. Ini sangat bisa terkenal di luar negeri, itu sangat bagus ya. Memang MBTech is the best. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin. Biasa dipanggil Udin. Saya tanggal saya bernama Dins Jok di Bukateja Purbalingga. Saya juara 3 di ajang RWS 2019 tahun ini. Untuk konsepnya Aerox Rock Racing. Kalau untuk warna saya terpisih dari fiksi-fiksi robot Jepang, Gundam. Untuk bahannya MBTech Superior dipadu dengan MBTech Carrera, MBTech Rider, dan juga MBTech Camaro. Harapannya semoga tahun depan masih diadakan lagi sehingga memacu para set maker muda untuk terus berkarya yang lebih baik.